Bre! 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 Balik lagi bersama gue Ridwan Halim dan Jordi. Oke, jadi hari ini kita akan challenge Beyblade. Siapa yang gak sabar lihat Bang Ridwan dan Bang Jordi main Beyblade lagi? Tunjuk tangan? Gak ada? Bagus. Gua ada. Tunjuk tangan, saya juga tunjuk tangan. Pasti kita jadi main Beyblade. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita main Beyblade-nya berbeda nih. Oke, kenapa tuh bedanya, Wan? Karena hari ini kita akan main Beyblade-nya 3 ronde, tapi kita memilih Beyblade-nya itu random. Oke, ya, berarti diacak ya? Iya, kita akan tutup mata kita pakai masker atau pakai apapun itu. Siap. Terus kita ambil Beyblade-nya, terus sama tarikannya, teman-teman ya. Oh, jadi, berarti tarikannya juga random? Iya, per ronde tarikannya random. Oke, siap. Iya, oke. Okay, jadi teman-teman yang kalah nih, kita belum tahu ya apa hukumannya ya? Hukumannya belum tahu. Apa ya? Komen kira-kira di bawah. Kayaknya sih paling ini aja sih, jeruk nipis. Kan meres tes gitu. Apa update di Facebook? Update di Facebook ya. Update di Facebook, aku tanpa no debat 2 minggu enggak boleh dihapus ya, berarti ya. Nah, kalau kalian mau add Bang Jordi Facebook-nya di sini, ya update Facebook aja lah ya. Aku tanpa no debat gitu ya. Oke, okay, siap. Ya, canda debat gitu ya. Okay. Mudah-mudahan saya jangan kalah ya Allah. Pokoknya per ronde kan kita 3 nih. Berarti 2 ronde menang, 1 ronde berarti harus 2 ronde menang. Iya, berarti 2 kali kalah. Iya. Berarti statusnya update 2 kali. Kok 2 kali? Iya dong. Satu lagi apa dong? Enggak udah, pokoknya aku suka sama jangan enggak usah. Udah intinya 2 kali menang, yang kalah update gitu update aja. Update Facebook. Nah, kalian boleh add Facebooknya Bang Jordi di sini, add Facebookku di sini. Jadi kita lihat aja langsung teman-teman siapa yang menang. Let's go, kita langsung masuk ke setupnya nih, Beyblade-nya. Oke teman-teman, kita sudah ada Beyblade-nya dan 3 tarikannya nih teman-teman. Nah, ini aku punya Beyblade baru, ini Valkyrie, terus ini Valkyrie juga, dan banyak Valkyrie ya ini. Nah, ini Beyblade-nya Zetri yang kemarin teman-teman. Oke, jadi di ronde 3 ronde ini kita akan ngacak. Jadi kita gini dulu, terus tutup mata kita pakai masker, terus kita ambil talinya sama Beyblade-nya. Dimulai dari Bang Jordi dulu. Silahkan Bang Jordi pakai masker Anda. Dan pakai masker saya ya. Tidak steril gitu ya. Oke, jadi kalau kalian mau lihat statusnya langsung nanti pas upload video ini, nanti langsung kita suruh update status ya. Oke, langsung kita acak dulu nih teman-teman. Ntar lu, gua acak dulu. Doakan saya teman-teman. Nggak boleh diraba-raba ya, langsung ambil. Oh, langsung ya. Oke. Satu tarikan dulu, ambil satu tarikan. Oke, okay, sip. Terus ambil satu Beyblade. Oke, okay, siap. Nah. Wih, jadi dia ada yang biru sama yang ini, thumbnail. Oke, cakep, palanya naikkan dikit, nah. Oke, gua sekarang. Pokoknya Ki, pala jangan sampai ini ya, sampai kepotong gitu. Oke, sip. Next gua ya, kita akan lihat. Tarikannya ada dua, ada yang putih sama yang merah. Gua berharap dapat yang putih sih. Tapi ya namanya juga Rokyokian. Gua acak-acak dari tuan dapat yang jelek. Kalau udah bilang. Oke, udah. Tarik aja. Ya, putih. Yes. What? Terus Beyblade-nya. Oke, okay, ini. Oke, okay, udah. Wih, merah. Achilles bukan sih? Achilles ya, katanya Achilles kalau masalah kata Nizam tuh. Wow. Ini apa namanya? Valkyrie itu. Oh, ini Valkyrie. Iya, Valkyrie. Ini Achilles nih, guys. Oke, guys, langsung saja kita mulai ronde pertama. Apakah Bang Jordi akan menang? Apakah Bang Ridwan akan menang? Mari kita saksikan ya. Pertanyaannya nih, kalau keluar ini enggak apa? Kalau keluar ngulang enggak sebelum kita mulai nih? Kalau keluar pokoknya kalau udah tag sekali, udah kena sekali, keluar itu berarti kalah. Iya, kalau misalkan kalau lagi muter-muter keluar, nah itu ya. Boleh ulang. Gimana? Jadi pokoknya harus battle dulu, iya. Baru itu yang menang. Kalau misalkan nggak battle terus keluar sendiri, itu ulang. Oke. Langsung saja nih teman-teman nih ya. Deg-degan saya ini. Saya deg-degan teman-teman ya. Siap, teman-teman. Kita hitung ya. Seperti biasa, 3, 2, 1, go shoot ya. Oke, siap. 3, 2, 1, go shoot! Hadir, belum berarti ya? Belum. Udah pecah?
keluar. Masuk tadi gitu saya bilang belum kena langsung keluar benar. Aduh, kan enggak seru jadinya ya. Ini sudah peraturan ya dari zaman bala ya. Bikin cemat udah gue. Iya makanya. Punya gue enggak punya. Oke, siap. Oke. Pokoknya harus ngadu dulu ya, guys. 3 2 1 go. Ya, ini tarikannya salah ya? Jadi ini tarikannya salah ya? Maksud salah? Ketukar cuy! Ketukar, sorry, ulang. Gak adil guys, itu pelan banget, gue udah sekuat tenaga loh. Tarikannya ketukar. Kita coba ya, kalau misalkan ini lemot, berarti ya udah. 3, 2, 1, go! Salah! Nggak kayaknya bebetan kalau harusnya berarti gue pakai tali yang ini guys, pakai tali yang merah. Coba guys kita pakai guys tadi lo bebetan soalnya nggak apa-apa ini jauh kuat ya si bebetan kacau bre tuh bebetan terkuat di alam semesta. Oke guys kita kalah guys 1-0 guys. Coba pakai ini ya. Soalnya tarikannya random banget. Mini game. Tadi udah salah ya. 3, 2, 1, go. Nah ini kenceng nih. Wes. Aku yang menang. Berarti tarikan juga bisa menjadi desain fantasy kita. Nah makanya seru kan? Seru. Aku berarti 1-0 Bang Jori 1. Aku 1. Kosong. Ini Batman kenceng banget ya. Ini tadi thumbnail dulu buat nanti. Batman. Ya udah. Ya oke. Next ya, next up. Bebetnya taruh aja ya. Bebetnya buang. Nih, bebetnya yang tadi udah nih, Bang. Bebet yang udah nih ya direkam dulu deh. Kayaknya talinya mesti pakai deh biar enggak ketahuan deh. Maksudnya biar enggak ketahuan? Jadi kita ngambil jangan pakai tali. Oh, talinya ditukar. Enggak, talinya udah taruh aja emang. Oh iya. Oke, okay, kita ngambilnya enggak pakai tali. Oke. Okay. What? Siap. Lagi ya. Terus apa? Tuh, yang dua. Ya, gua dua deh, nih. Berarti tali tuh berpengaruh pada bebek juga, guys. Aduh. Di disadvantage nih saya nih. Janjar saya disabotase. Tadi saya menang mini game. Udahlah, plus 1 gua setengah. Kan mini games. Udah lah, setengah deh. Jangan. Gak apa-apa, oke, gue ambil ya. Oke, talinya dulu. Wih, dapet nih yang gede, lumayan. Terus, Beyblade-nya. Oke, okay. Aduh kecil lagi. Oke, okay, kita dapet, apa nih, gak tahu. Kita pokoknya dapet, aduh ini coba. Kita dapet talinya ini, Beyblade-nya ini. Oke, okay, sudah? Oke, okay. Kita lihat sekarang Bang Jordi. Oke, okay, siap Bang Jordi. Bukan itu Beyblade. Oke, okay, siap. Ya. Nah, Beyblade-nya silakan. Oke, okay, sama-sama kecil sih. Woi, ya, lumayan. Warna putih, guys. Oh, ininya merah sekarang. Merah. Begini. Oke, okay, siap. Oke, okay, teman-teman. Round 2. Bang Jordi versus Bang Ridwan. Bang Jordi biru Beyblade-nya, aku merah lagi, guys, dapatnya ya. Ya, enggak bisa ya? Enggak bisa masuk ya? Ini enggak bisa ya? Mana? Oh ini nggak bisa nih, bebet yang nggak bisa nih tapi what? Tarikannya bedanya ya, default nih, ini tarikannya beda nih teman. Next merem lagi berarti lo ternyata bebetnya nggak bisa, oke ambil bebet terserah. Oke, sip. Wah, apa nih? Merah juga dia. Ini apa nih? Nggak tahu. Pokoknya ya gitulah, keren. Oke, sip. Oke, siap. Oke, teman-teman. Oke, 3 2 udah belum? 3 2 1 go! Nice! Black Dragon! Yeay! Aduh sama guys! Padahal merah, gue nyebutnya Black Dragon. Udahlah, Black Red Dragon. Sama-sama teman-teman. Payah nih, gede doang. Gedongnya. Oke guys, satu sama, yang pertama tadi aku kalah karena tarikannya gembel. Yang kedua, Bang Jordi kalah karena memang Beyblade-nya gembel gitu. Next nih, terakhir nih ya. Oke, ini Beyblade sisa ada 1, 2, 3, 4, 5 Beyblade lagi nih teman-teman ya. Ini
misalkan susah ya. Sekarang gue yang ini, gue yang pertama. Lu yang pertama ya? Iya, karena dari kuping, oke. Yuk, ambil. Terus ntar dulu, beblet ntar dulu. Sabar dah, nih biar gampang. Masih nih? Nih, dalam mau pegang. Ini dah mah. Oke, siap. Wah, beblet Zetri coy. Zetri lagi, Zetri kemarin. Oke. Sekarang gue ya, teman-teman ya. Oke. Siap. 3, 2. Udah benar ya? Tarikan. Ya, betul. Beblet-nya. Ini keluarin dulu. Oke. Kita dapat apa? Wih, Valkyrie lagi, Bos. Ya, Valkyrie sama tarikan putih. Saya tarikannya yang inilah. Oke, teman-teman. Last round nih. Ini deg-degan nih, deg-degser nih, teman-teman. Siapa yang akan update status saya ganteng banget, luar biasa, no debat ya, gitu ya. Saya ganteng banget, luar biasa, no debat. Pakai bahasa alay ya. Soalnya kalau cuman enggak pakai bahasa alay. Bahasa alay zaman dulu tahu enggak, teman-teman? Jadi dulu tuh waktu ini cerita dulu ya. Dulu waktu zaman Bang Jori sama Bang Ridwan, dulu tuh ada namanya bahasa alay yang dinamakan yang di mana kita ngomong biasa, misalkan biasa gitu, tapi pakai angka B14S4 gitu misalnya. Nah, itu ntar kita pakai bahasa alay gitu aja ya. Pokoknya videonya statusnya akan dihapus 2 minggu setelah up ya. Setelah upload. Tapi ini update tuh pas upload video kan? Enggak, langsung sekarang. Lah, terus upload video itu apa? Oke, siap. Teman-teman, Valkyrie biru gini buat ini buat kayak sinematik gitu. Iya. Udah setengah badan gua udah. Bener. Nah, sekarang Jordi, jangan sampai kepotong ya biar Zetri. Nih, kuning. Deh. Oke, teman-teman. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bukan aku yang update status, teman-teman. Doakan saya, teman-teman. Siap. Yuk. 3 2 1 go shoot. Gini, lu jangan kenain kesini dong. Jori, Bang Jori curang guys. Bang Jori curang guys. Dia digeser gini masa arenanya. What? Arenanya digeser main. Astagfirullah. Oke teman-teman, yang tadi ulang karena Bang Jori apaan digeser ininya. Jangan nah, langsung aja coy. Oke, siap. Siap ya. 3, 2, 1, go shoot. Oke, serang dia. Blue Dragon, woi, menang, gokil. Kenceng banget sumpah. Editan nih. Kenceng banget, terima kasih ya. Kena frame guys, kita gak boleh pakai ini guys. Jelek nih, udah jelek nih. Serius kasih bebet kuning, bebet yang paling kuat. Gokil, ini gokil banget. Kita mendingan lo beli sekarang ini, gokil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Oh ya, kita update status dulu. Kita balik ke setup yang awal. Oke, let's go. Aduh. Oke, teman-teman, kita update status alay. Selama berapa tadi? 1 minggu. 1 minggu. 2 minggu, guys. Semoga enggak ada yang ini ya, enggak ada yang langsung aja di komen, guys. Enggak ada yang komen ya. Add Facebook gue di bawah kalau kalian mau add ya. Add juga Facebooknya Bang Jordi. Aduh. Oke, 2 minggu ya kita lihat. Okay, kita pantau terus. Kita pantau. Kita update dulu nih. Oke. Okay, kita post langsung aja ya di komen di Facebooknya Bang Ridwan. Nanti gue juga di komen. Oke. Okay? Pantau. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Silahkan mampir ke Facebook gua sama Bang Jordi kalau kalian pengen nonton videonya. So, gua Ridwan Halim pamit undur diri dan gua Jordi pamit undur diri. Ya, see you in the next video. Challenge Beyblade apa lagi yang pengen kalian lihat? Sebenarnya sih kemarin kita pengen bikin yang gede itu ya. Iya. Cuman belum sempat nemu arenanya. Iya, belum sempat beli. Ya udah. See you in the next video. Selamat tinggal. Salam Justice. Dadah teman-teman. Bye.